Halo, gue Miko dari Musik Next TV. Kali ini akan membahas sedikit review dari album Gorguts yang berjudul From Wisdom to Hate, yang dirilis pada tahun 2001 oleh Olympic Recordings. Dan pada tahun 2015, album ini di-reissue oleh Century Media Records. Album ini sendiri terdapat 8 track lagu yang begitu mematikan. Mereka menggabungkan unsur-unsur kerumitan pada musik jazz, singkup-singkupnya, juga dicampur sama eksperimental dari avant-garde, dan dibungkus rapi oleh mereka ke dalam musik death metal yang begitu padat. Aktor jenius dibalik adanya album ini yaitu Luke Lemay, yaitu dia adalah pentolan ya dari band ini, pendirinya juga. Posisi dia di band ini sebagai vokalis sekaligus gitaris. Dia menyelipkan banyak sekali riff-riff gitar yang begitu cukup kompleks, padat. Melodi-melodinya juga asik buat denger. Tapi kalau yang nggak biasa denger ya mungkin agak dengar agak aneh ya, soalnya eksperimental dari avant-garde sendiri bersatu padu sama singkup-singkup jazz, dan hitungannya juga hitungan musik ganjil. Oke, dan gitu vokal, dari segi vokal Luke Lemay di album ini dia seperti menyuarakan tentang kesedihan, kesuraman, kemuraman. Pokoknya suara dia tuh menggambarkan seperti penindasan. Padat musiknya, tentunya juga diselipin unsur-unsur yang rumit dari jazz dan avant-garde, lo cocok banget buat ngedengerin album ini. Oke, sekian review singkat gue soal Gorguts album From Wisdom to Hate ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Cheers.